buka kata pokok buah itu sudah so ada, tapi pokok buah itu lebih banyak manfaat dia kepada orang yang ada sendiri ni. Oh, macam mana pokok itu pun kalau ia berbuah ada manfaat dia untuk orang sendiri ni, untuk dia ramai. Jadi amalkan dalam kehidupan sehari kita nombor satu. Keduanya, manfaatkan ilmu yang kita ada kepada orang-orang sendiri kita. Manfaatkan itu maksudnya apa dia? Seperti mana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, abadu salatah ayata'an lama al-barul muslimu ayat summa yu'animu akhaful muslim awtawakal. Sebaik-baik sedekah. Banyak hadis kita abadu salatah ni, ni hanyalah salah satu daripada banyak sunnah. Ni hanya salah satu. Sebaik-baik sedekah kata baginda Rasulullah SAW ayata'an lama al-barul muslimu ayat. Apabila engkau belajar tentang satu ilmu, summa kemudian yu'allimuhu akhahu muslim, kau ajarkan saudara Islam engkau yang lain. Ini adalah antara sebaik-baik sedekah. Dan bila dikatakan kongsi ilmu untuk orang sendiri kita, ia boleh datang dalam dua bentuk. Pertama, qawli, percakapan macam yang saya buat sekarang ni. Ya? Ada orang yang boleh bercakap kepada orang, dia boleh beritahu dia hukum dia begini, buat baik begini, buat baik begini. Ada orang yang mampu, tapi tidak semua orang mampu. Jadi datang dari kesimpulan yang kedua, itu apa dia? Fi'li, perbuatan. Kalau orang patah tadi, patah bahasa Arab kan? Ada satu patah bahasa Inggeris, disebut sometimes action speak louder than words. Ha, tak maaf, saya orang Inggeris cukup penting. Ha, boleh orang kan? Kadang-kadang perbuatan itu lebih besar kesan dia daripada percakapan daripada apa yang mati muslim. Mana kami boleh bercakap pun, tapi perbuatan dia itu tidak menzahirkan apa yang dia cakap, orang lebih nampak pada perbuatan dia. Ha. Nah, ada pakai buku kita pergi kadang-kadang kita tunjuk kepada anak-anak kita kadang-kadang, tapi kita lama dia buat. Jangan buat macam ni, tapi ayah dia buat jatuh dia. Ha, contoh mak-mak mungkin, dia ayah buat mungkin perbuatan tak nak ada betul arat, tapi mak dia tak ada arat, contoh, ini contoh lah. Tak tunjuk pada siapa-siapa. Anak-anak kadang-kadang dia tak dengar apa orang tu cakap. Tapi dia kata apa? Saya buat boleh. Sebab apa? Itu perbuatan yang dizahirkan kepada dia. Ya? Jadi tak mampu dalam bentuk percakapan, buatlah dalam bentuk perbuatan. Manfaatkan orang sekeliling kita. InsyaAllah, moga-moga bila kita masuk dalam dunia ini, bertemulah orang-orang yang dekat dengan kita, yang membawa kita kepada agama Allah Subhanahu. Malah Rasulullah SAW sendiri pun diutuskan di atas kesemua Allah ni. Dalam sebuah hadis sebuah apa? Innama mu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan mu'ithu liutammima. Bukan sebuah hajar apa? Liutammima tu maknanya menyempurnakan makarim al-akhlaq. Makarim ini berkaitan dengan mulia, kemuliaan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, supaya nampak kita punya adat ni bertambah baik, bertambah baik dan bertambah baik. Sebab tu saya bawa tajuk tentang indahnya akhlak Rasulullah SAW ni. Ha, dan dia tu tak berhenti. Ha, sekejap ada, sekejap tak ada. Saya baca minggu lepas. Dan minggu lepas saya berusaha, saya buka Ustaz tak minggu ni, saya ambil minggu. Nah, insyaAllah. Dan masih belum terlambat saat ini saya ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan buat semua tahun yang ke 66 betul ke? Sambutan kemerdekaan 66 dah pun dah ceramah merdeka tu hari tu dah ada buat ceramah hutan kemerdekaan tu dulu ni Allah mana betul kalau saya tak pasti surah saya pun tak buat insyaAllah 69 kalau kita buat insyaAllah. Sebelum masuk buat tajuk ni biasa sebutan kemerdekaan semua orang ada tafsiran-tafsiran diri berbeza. Ada orang kata kemerdekaan yang pada sudut satu sudut begini, ada kemerdekaan yang pada satu sudut begini, ada kemerdekaan yang pada satu sudut begini. Saya tak nak ambil besar, saya tak nak ambil daripada sudut masyarakat, saya tak mau ambil daripada sudut komuniti. Cukuplah kita faham daripada sudut kita sendiri apa arti kemerdekaan bagi diri kita, nafsi-nafsi diri sendiri ni, apa sudut kemerdekaan untuk kita faham sebagai seorang Islam. Untuk memahami maksud kemerdekaan bagi seorang Islam kita boleh apa? Pertama, kena kenal diri sendiri. Kita kena tahu diri kita ni siapa. Bila kita tahu kita ni siapa, insyaAllah kita tahu apa tanggungjawab yang kita nak kena buat.
Sebab apa? Tanpa mengetahui siapa dia kita sebenarnya, kita tak tahu bertanggungjawab kita di atas menurut Allah SWT. Anak yang saya tanya semua jemaah yang ada di depan dia ni, kalau saya tanya lah, siapa akan engkau? Banyak jawapan kita akan dapat. Mana kita sendiri yang kita tanya dia kita, banyak jawapan kita boleh dapat. Banyak. Cuma kadang-kadang kita lupa nak tanya, sebab apa? Sebab selesa. Lupa nak tanya. Padahal nak jawab kita banyak. Tanya pada siapa kau? Aku ni boleh jadi seorang bapa. Pada masa yang sama seorang anak. Pada masa yang sama seorang suami. Pada masa yang sama seorang abang. Pada masa yang sama seorang adik. Jadi di mana kita nak bawa tanggungjawab kita? Bersesuaian dengan keadaan dan tempat. Bila masuk solat Jumaat, hebat macam mana kita pun kena duduk khatib pada hebat sekali. Sebab dia di depan cakap, ini semua kena duduk dia. Yalah, waktu itu tanggungjawab kita sebagai seorang yang mendengar. Tak boleh kata, sebab apa pada diri kita boleh amat. Itu kata tidak. Waktu itu khatiblah yang tinggi tempatnya. Kat pejabat mungkin tempat kita posisi kita boleh tinggi. Pejabat. Tapi bila beliau rumah, kalau duduk sama bapa kita, lebih tinggi martabat dia daripada kita. Jadi kenapa aku jawab kita yang mana tadi? Mengikut kesesuaian dan tempat. Tapi tak boleh nak bukan. Tak boleh jawab kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah SWT ini. Yang paling besar aku jawab kita adalah seorang hamba Allah SWT. Hamba Allah itu paling besar. Tak kira lah kau ni siapa sekalipun. Kalau ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, besar mana kau punya kerja di satu pejabat, besar mana dalam satu organisasi, engkau tetap adalah seorang hamba Allah SWT. Dan bila sebuah hamba Allah SWT ini, kalau kita sebagai seorang Islam, sebagai kita percaya lah, dalam Quran kita percaya Allah SWT sebut, inna dina inna Allah Islam, satu-satunya agama di sisi Allah SWT itu adalah seorang Islam. Dan bila sebuah Islam, bunyian Islam adalah khamsin. Terdiri Islam itu lima perkara. Dan yang paling utama sekali dimulakan oleh baginda Rasulullah SAW adalah syahadatah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nampak macam kecil? Ustaz, dia ikut Islam dan belajar lah dia jatuh dulu. Budak dia jatuh, boleh satu dua. Kalau dia jatuh Islam, dia boleh jawab dah. Tak perlu Islam dah apa? Mucat dia pakai jemaah syahadah. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi sebenarnya inilah hujah utama bagi seorang Islam yang paling penting sekali. Bukan sekadar hafal, tetapi memahami apakah konsep mengucapkan syahadah. Makna dia apa dia? Aku naik sesi kepada Tuhan menaikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Bukan sekadar sebut di mulut. Ia perlu datang dengan tiga bentuk. Pertama qauli, kedua fi'li, ketiga qalbi, hati. Ada orang cakap percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Namun perbuatan dia tidak menunjukkan seolah-olah dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah tuan-tuan, tuan-tuan mungkin tak nampak kat depan mata, dia percayalah. Ada orang kalau sama tak kisah langsung pasal solat. Tuan-tuan jaga solat lima waktu sebab tuan-tuan dah kisah solat. Ada orang tak kisah langsung solat lima waktu. Dia ada tujuh, ada. Dia orang buka tujuh je. Ya, ada. Ada. Ada orang solat. Tak kisah pun lima waktu. Tak kisah langsung. Ada orang solat ikut rasa. Rasa nak solat lagi ke solat? Ada orang solat satu waktu sehari. Memang satu waktu tu je dia solat. Ada. Jadi mulut dia mengatakan dia naik saksi dari Tuhan dengan Allah. Tapi perbuatan dia tidak seiring dengan apa yang mati dilakukan sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada kami semua Islam yang terputus jadi sesuatu mereka. Islam tetap Islam, ucap tetap ucap. Tapi tak mungkin grade dia tu sama dengan orang Islam. Orang Islam yang jaga solat lima waktu. Itu kenapa konsep Islam itu dalam hidup kita. Tak payah cerita ke mereka ada bersama komuniti. Dia di kita sendiri. Betul-betul dia dah faham tugas itu sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua sebab apa? Syahadat dari Allah wa'ala wa anna Muhammad Rasulullah. Aku ni saksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Berapa benar kita berpegang dengan aku ni saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mahu tahu tuan jawab dah, itu kita kena muhasabah diri kita sendiri. Dalam 20 ribu hadis yang Nabi kongsi ke kita daripada Nabi hidup sampai dari Nabi wafat, berapa banyak yang kita hafalkan kepada Allah.
Dia tak payah jawab, aku kita kena muasabah dia yang kena. Bukan dia menjadikan tuan-tuan jadi orang tak bersyukur, tidak. Tapi sebesar mana hadis Nabi yang aku gelar dia tak hafal dulu, sebanyak mana hadis yang aku tahu benda tu hadis tapi aku dan aku amankan dari kehidupan saya. Itu kena muasabah dia kita sendiri. Tak ada orang boleh beri tuan-tuan. Sebab yang tahu tu tuan-tuan jadi tuan-tuan dia. Itu yang dalam Al-Quran sebut lafaz kalam fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai satu contoh ikutan yang paling baik. Sebut tapi perbuatannya tidak sendiri. Bukan kata jangan buat langsung tak, tapi Allah sebut apa? Fattaqullah mastata'tu, bertakwa kepada Allah semampu mana kamu. Tapi memang tak mau tahu langsung. Tak mau ambil tahu langsung. Malah tak ikut. Tuan-tuan ingat tak? Dulu ada satu nasib cukup popular di Malaysia. Saya tak tahu dunia Malaysia tak tahu. Di Malaysia dia cukup popular. Dia sebut laukana bayinana al-habib. Dah ingat tak? Laukana bayinana. Popular tak? Saya tak mau nyanyi. Kalau saya nyanyi ni tak jadi ceramah. Banyak ustaz-ustaz tak keluar tu. Hebat, suara sedap. Tapi dia tak pilih dengan nyanyian. Kalau tak latihan dia, dia tak mimpi. Ustaz-ustaz tak jadi baca Al-Quran dalam Allah tu sosok sedap semua. Cuma dia tak pilih jalan nyanyian. Dia pilih jalan mengandungkan bacaan-bacaan yang suci Al-Quran. Itu je. Dalam lagu tu semua lakukanlah bayangan dan habib. Cerita dia tentang apa? Seandainya Nabi ini bersama-sama dengan kita, betul tak? Yang dalam mata suka tu lakukanlah kalau lah bersama bayangan tak bersama, bertengahan bersama-sama dengan Nabi. Bila saya dengar lagu ni, hati ada gembira. Tapi di sedikit dia, kalau bahasa dia sebut smirk, S-M-I-R-K, smirk. Saya tak tahu nak cakap bahasa Melayu itu. Dia senyum, tapi senyum tu macam ayam masam sikit tu. Duduk, dia ada duduk sikit masam. Bukan kata tak suka Nabi dengan kita. Takkan kita tak suka? Tak ada mana ini Muhammad pun kat Islam tak suka Nabi itu. Jadi Nabi itu, oh ini satu punca kita masuk juga ni. Satu punca masuk juga. Bukan tak suka. Tapi kenapa ada sedikit? Ada sikit tempoh masam kamu dulu. Bukan masalah Nabi Nuh dan kita tidak. Persoalan dia, manusia zaman sekarang dah bersedia ke belum Nabi Nuh lagi? Dah sedia ke dulu? Pasal puas saya kata dulu, ada benda Nabi semua buat 5 tahun dulu yang tak buat hari ini pun ada. Betul tak? Jangan cerita yang hari ini. Nabi semua buat 1400 tahun lepas yang tak buat hari ini pun ada. Perempuan yang Nabi sebut tutup aurat. Ada ingat Nabi perempuan tak tutup aurat? Ada. Nabi pesan dekat kau 3-4 tahun lepas kan? Ya. Bukan yang benda-benda baru. Beribu tahun lepas lah Nabi pesan. Ada yang tak buat hari ini. Itu yang Nabi pesan kan? Kalau Nabi ini kita persoalannya manusia yang besar, bersedia atau belum duduk dengan Nabi? Nabi buat keluar hukum baru, dah ready ke belum? Beza iman orang dulu dengan iman orang sekarang tak sama. Zaman dulu bila Nabi kata Allah tu haram, buang tu eh. Buang tu eh sampai Allah tu, orang India tu yang masuk Islam. Dia dengar Allah tu haram, dicampak untuk tolong Allah sampai tak Allah tu menjadi satu sungai. Maknanya orang dulu punya suka minum Allah. Punya banyak Allah rumah ni. Tapi bila Nabi kata Allah haram, oi buang. Dan ni ada pula orang tu yang Islam juga tak nak minum pula tu. Pun ada. Yang kerja tuan-tuan, orang buang, oi kita yang ajak tak ada. Dulu saya pernah bekerja set part time dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bahagian sekutuan. Pernah saya kerja dulu set. Tapi saya kerja out of the record. Sebab yang nyaman-nyaman masuk sekolah ni, dia tak hantar orang yang mahu. Orang-orang jabatan administrasi dia tak hantar. Sebab muka orang dah kenal. Jumpa maklumat, saya salah maklumat. Jumpa tu, masuk berangkat malam, kita tengok atau report dia. Yang tu dalam tu 99.6% orang Melayu Islam. Orang dulu jahil yang campak orang ni dia pergi sana cari boleh tak tu Nabi pesan 1000 tahun lepas saya tak buat lagi. Lepas tu kita dah ready ke. Sebab tu bila berbicara kita indah dengan akhlak Rasulullah SAW. Ini hanyalah sebahagian daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak dikongsikan dan juga nak dibincangkan. Oh nak masuk tadi tu apa? Masa tadi cukup ni.
bagus sedikit sebanyak. Nak bagi highlight pada tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak, oh, ada asyik baca yang berusaha juga. Ha, baca orang yang dia berdukannya saja. Bagi kongsi supaya kita faham pentingnya kata Rasulullah SAW. Kalau kita hatam satu buku ni pun, akhirnya nanti kita tak faham semua lagi. Ini hanyalah sebahagian. Kenapa? Moga-moga macam saya sebut awal tadi dia boleh amal, boleh bagi manfaat kepada orang sendiri kita, insyaAllah. Nah, dan hari itu kita bincangkan tentang sabar dari Rasulullah SAW. Dan sama dalam kitab dia menyebut, dalam kitab Sirah Ibnu Hisham banyak disebut tentang kisah kesabaran Rasulullah SAW dalam bertakwa. Antaranya kisah kesabaran baginda menghadapi perlakuan jiran-jirannya yang tidak terhormat. Nanti hadap jiran panggil teruk, pasal nanti keluarkan pula hadis macam mana cara nak layan jiran. Dan nanti pula amalkan dalam hidupan baginda. Sampai macam tu sekali nanti saya tak tahu nak katakan macam mana dah, macam mana baiknya akhlak Rasulullah SAW. Antara hadis yang cukup popular ada beberapa layanan kepada jiran. Salah satunya boleh, salah satunya pergi kita pun main nak sebelum ni. Kalau engkau membawa buah-buahan, maknanya konsepkan makanan lah. Berikanlah sedikit kepada jiran. Kalau jiran apa? Kalau tak nak bagi, nanti dia apa? Bawalah secara diam-diam masuk ke dalam rumah. Sampai macam itu jaga hati jiran. Padahal daripada desa, dia diganggu oleh jiran-jiran dia tidak keluar. Sampai macam itu sekali, Rasulullah SAW punya keindahan. Semua sembunyi, bukan kita tak bagi. Kalau lah benda pun sikit, kita ni bukan sebab duit. Musim kerian 6-8 orang, berapa pulih 5 biji. Jadi ni macam mana nak beri jiran kita nak bawa masuk dia dia. Itu Nabi ajar. Jiran pun tolonglah, jadi faham sikit. Kalau dia kawan masuk dia tak payah lagi duit. Kalau kedah balik duit. Kalau orang yang ingin panggil lagi, jangan ikut panggil video. Eh, dia lihat itu, jangan tanya. Ada tu, masuk dia, tak ada benda lah nak bagi itu. Jangan tanya. Sebab tu, itu penting buat dulu. Jangan ada benda suruh kita ajak. Ya, puji kan, dia kena hormat tu. Kita puji kan, dia tak kena hormat dia juga. Sebab macam tu, sekali Nabi Musa. Kalau lah masakan kau tu sampai ke rumah jiran, maka, bagilah sedikit Nabi Musa. Jadi rumah orang tak mampu, masak pun cukup-cukup. Anak 3 orang, ikan 2. Jika dia pula pergi panggil Assalamualaikum, senang masak tu baru sedap, tanya pula lah. Masalah apa? Dia daripada 2 sudut, bukan sudut kita saja. Sudut yang tu kenapa? Dan diceritakan bahawa antara jiran baginda yang suka mengganggu dan selalu berusaha mencelakakan baginda, ada satu ketika ada antara mereka melemparkan rahim kibas, bukan campak batu, ni rahim kibas. Kebanyakan kita berjalan dulu memang rahim kibas tu ketukuh baginda ketika baginda sedang sujud. Nabi tengah sujud campak. Ada juga yang melempar rahim itu ke dalam bekas air Nabi Muhammad SAW yang baginda guna untuk berwudu. Nabi guna berwudu, dia campak ke dalam. Hingga akhirnya baginda terpaksa membuat pagar bagi melindungi tempat solatnya. Sampai macam tu, baru Nabi buat pagar. Kalau dah tak buat juga, punya anak kata hak jiran-jiran. Campak ke dalam tempat wudu baginda. Namun jiran-jiran baginda tetap terus melakukan kejahatan itu. Bahkan pernah ada seseorang yang berdiri di pintu rumah baginda dan berkata, wahai keturunan Abdul Manaf, ya moyang Nabi lah, itulah nama. Jiran seperti apa kamu ni? Kemudian dia melempari Rasulullah SAW. Narsistik. Tuan narsistik. Dia salah, dia kata orang salah. Dia campak kibas. Tapi dia pernah apa jiran ni? Tak kenal. Jiran ni antara tiga benda yang memberi kelegaan dalam hidup seorang manusia. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW sebut dia ini adalah orang yang bersyukur seandainya dia lahir dari tiga benda. Salah satu dia masakan baik, salah satu dia apa dia? Jiran yang baik. Salah satu dia adalah jiran yang baik. Dan dalam hidup dia pun akan jadi susah seandainya dia tidak mendapat jiran yang baik. Ada siapa yang kata hadis kepada Rasulullah SAW? Dia buat salah, dia buat Allah. Banyak sangat kes yang ini bagi saya bagi tahu kan sebab apa.
takut-takut kita buat dosa kering. Kita di masjid di hari, tapi sakit di bulan. Pas susah, minyak tanah pokok, rumah sambung, sendiri. Letak kita tengah, betul-betul memang bahagian dia, tapi keluar sikit bahagian dia. Jiran yang buat bakal masuk. Bila putus kau, ah, kena masuk macam, apa ni tak nampak? Memang tak nampak bahagian dia. Menyusahkan hidup rumah sendiri. Dalam badan dia pergi buat pahala, dia lupa nak jaga hubungan dengan jiran-jiran. Itu belum lagi jadi kek. Orang datang semayang jenazah, dia pun semayang apa-apa. Tapi saya ni jenazah saya kok. Tidur, dah, rumah tu, tak tahu. Jiran-jiran yang tinggal. Pun ada. Ada. Ha? Sebab tu Nabi cukup jaga. Sepeninggalan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Quraisy menjaga semangat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menunjuk. Sebagaimana diketahui, Khadijah adalah orang yang sangat kuat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan yang susah. Pada tahun yang sama, bapa saudara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib juga meninggal dunia. Yaitu kes ketika umat Islam dipulaukan oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Oleh orang kafir Quraisy. Ada pendapat kata 4 tahun, ada pendapat kata 2 ke 3 tahun. Dipulaukan. Bukan dipulaukan macam mana? Sekumpulan masyarakat Islam dipulaukan dari penduduk kafir Quraisy, jangan layan telefon ni. Maknanya tak dijual lah barang kepada mereka, tidak dibagi sebarang bantuan. Tapi kalau dia pergi pun bawa orang tak nak jual, ini dipulaukan. Sampailah ketika pemulauan itu berlaku, dua orang yang paling baginda Nabi Muhammad SAW sayang ketika itu, Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Tak cukup dengan itu. Dia juga adalah Nabi Talib tiga, Abu Talib tadi. Keadaan ini terjadi 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Situasi ini bukan dengan orang Quraisy itu tengok dia jadi simpati, tidak. Situasi ini membuatkan kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengganggu, menghalangi dan menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata satu ayat Quran tu, Allah SWT sebut kita dah jaga lah, kita tak nak jadi kita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka ni ada sakit. Sakit. Fazadahumullahu maradan. Ditambahkan Allah Subhanahu wa taala lagi rasa sakit. Bila dia tengok orang yang dia tak puas hati tu dalam keadaan suka, hati dia rasa suka puas hati. Adal yang buat. Adal. Ni bahaya. Yang tambah tu Allah tambah rasa sebab apa? Sebab ni. Hati ni dah dikotori dengan perasaan benci. Sama orang kami buat tu. Dia punya tak suka rasa macam tu sekali. Kan ada orang kata, kalau aku tak dapat dia, tak bahagia dengan dia, orang lain pun takkan bahagia dengan dia. Ada orang macam tu, bukan dalam drama tu kan? Bukan dalam drama tu. Ini sikit lah, sikit cerita pengalaman. Sikit je tak ada cerita pengalaman. Dulu saya pun nama-nama pembaca Islam tu, aku pernah. Ada orang perempuan datang rumah, berhubung, kesimpulan, disuruh nama lelaki. Itu rupanya bila cek-cek, tapi hak lelaki yang dia suka, ada putih tu yang hantar dia. Tanya mesin buat kawan yang hantar malam ini. Tuan Rusan. Dia tak bahagia, pasti kau pun tak bahagia. Ada orang yang begini. Bukan di Malaysia saja tu kan, luar negara pun ada. Cuma luar negara tak cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa dia. Banyak benda-benda sikit lagi sama ada. Nah. Pada suatu hari, ada seorang lelaki Quraisy menghalang baginda di tengah jalan dan menaburkan debu di atas kepala baginda. Rasulullah SAW bersabar menghadapi perlakuan orang tersebut. Baginda pulang ke rumah dengan kepala penuh dengan debu. Sesampainya di rumah baginda, salah seorang putri baginda terharu melihat keadaan baginda itu. Lalu sambil menangis, dia membersihkan debu yang melekat di kepala Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW hanya diam dan berkata, janganlah kamu menangis wahai putrimu, sesungguhnya Allah melindungi ayahmu. Mungkin ada persoalan tu, bukan tanya. Tapi dia tak tahu apa lagi, kita diam je lah sekarang ni. Itu buat dia takkan dia diam kan? So, dia rumah, dia boleh campur. Sekarang nak cari dia lah, terakhir kilat lah. Dia campur di kunci situ dia. Takkan nak diam je. Sebab tu dalam kisah sabar ni, dia start dengan awal-awal lah. Kemudian dia start dengan apa saya.
Kalau ini yang kita cerita tentang kerendahan hati itu ya. Kerendahan hati dengan dua syarat. Zaman Nabi itu juga itu orang tak faham Islam. Jadi ketika itu Nabi bersabar. Ada orang manusia di masa masjid yang mudah. Sobat Zabi yang lebih Nabi pukul, dia tak tahu. Nabi cuci, Nabi bersihkan, Nabi semua minyak lagi. Sebab apa? Ketika itu orang tak faham Islam. Tapi kadang-kadang sekarang tak boleh pula menyentuh sebab apa? Di awal kitab ni waktu saya jumpa orang itu yang awal tadi dia kerendahan hati dengan dua syarat. Pertama, tidak menjatuhkan maruah diri. Kedua, tidak menjatuhkan maruah agama. So, dua syarat itu benar-benar. Sahabat menempat lah. Boleh sebab kan ada satu ayat Allah SWT sebut yang bermaksud seandainya kau dilakukan satu perkara yang teruk bagi engkau, balaslah seperti mana yang diberi kepada engkau. Tetapi bersabar itu lebih baik. Jangan sampai menjatuhkan maruah agama dan juga maruah diri. Pelikkan kalau Allah minggu campur sama dia telah oh, tak kau sabar. Ada ketika kena juang ke saya pun tak sabar ni. Nah, maruah agama dan juga maruah diri. Perlakuan kaum kafir Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pergi ke Taif yang jaraknya sekitar 60 batu dari Mekah. Baginda bersama dengan hamba-Nya Zaid bin Harithah menuju ke Taif dengan berjalan kaki. Setiap kali melintasi satu kaum, baginda mengajak mereka masuk Islam. Namun tidak ada seorang pun yang menerima ajakan tersebut. Kan? Nabi pergi ke Taif kepada Islam. Ada sebuah riwayat mengatakan Nabi pergi ke Taif itu ketika itu Nabi sedang bersedih dengan kematian Khadijah radhiyallahu anha dan juga Abu Talib. Jadi Nabi bawa diri ke Taif. Tapi tengok Nabi punya sedih, dia tak ada sudah diri di muka ke. Dia bawa diri dan dia mengajar Islam. Sebab apa? Bila dia mengajar Islam, dia rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tengah ajar secara tak langsung. Bila kita bersedih, dekatkan diri dengan Tuhan. Tapi jangan waktu happy jauh dari Tuhan. Waktu happy kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang sakit ni Allah sayang kata bagi Rasulullah SAW. Sebab dia dalam keadaan sedih, nak sakit. Orang sakit ni Allah sayang. Sebab apa? Orang sakit ni adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Sakit, Allah sakit. Sebut banyak nama Allah. Waktu pula datang perasaan itu maksudnya taubat banyak dosa Allah. Waktu tu lah dekat dengan Allah SWT. Tapi jangan datang sakit saya. Nah, tu bawa banyak sihat pun dengan Allah SWT. Tapi beza lah orang sakit. Jangan orang main bola bobo dia tak pergi, tak jumpa ni. Saya tak jumpa ni pun ada. Malaysia orang saya tak punya saya pula. Ada? Tak ada apa. Dia sebut gol juga. Mungkin dia tak pergi dengan nanti dia, kita tak tahu. Tapi orang lagi pun mendekat dengan Allah SWT. Kebiasaan kan? Sampai di Taif, baginda menemui tiga pemimpin kaum Thaqif yang bersaudara. Iaitu putera-putera Am bin Umar Al-Thaqafi, Abu Yalai, Mas'ud dan juga Habib. Baginda mengajak mereka untuk masuk Islam dan berjuang membantu dakwah Islam. Namun mereka menolak. Seorang daripada mereka berkata, kiswah Ka'bah akan rosak apabila Allah SWT memutuskan. Yang lain juga berkata, tidakkah Allah boleh mengangkat orang selain kamu? Manakala seorang lain berkata, demi Allah, saya tidak akan berbicara lagi dengan kamu. Kalau kamu benar-benar Rasul, maka kamu adalah orang yang paling bahaya untuk diajak bicara. Dan kalau kamu berbohong, maka saya tidak patut berbicara lagi. Mungkin ada yang tanya-tanya, kenapa dia sebut demi Allah? Allah. Pada waktu itu Nabi Muhammad nak kena agama Allah. Pada ketika itu, di zaman Rasulullah SAW, nama Allah ini adalah nama umum bagi Tuhan daripada perkataan ilah. La ilaha illallah. Ilah itu adalah Tuhan. Jadi dituliskan ini supaya kita dapat faham. Mudah. Kalau sebut ilah, semua itu penting nak faham. Merujuk kepada Tuhan. Nah, mendengar jawapan mereka ini, Rasulullah SAW mundur diri dan berkata, hendaknya kamu melakukan atau mengatakan semua itu tidak di hadapan. Tengok, Rasulullah SAW ajak Nabi teknik berdakwah kepada kita dalam bentuk kesabaran. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebuah hadis,
jauhilah kamu daripada debat kusir walaupun kamu berada di jalan yang benar. Sahabat tanya, apa itu debat kusir? Debat yang berpanjangan. Kenapa waktu itu Nabi mundur diri? Sebab waktu itu Nabi tahulah apa tak nak dengar cakap dia. Tuan-tuan, hadirin-hadirin dan rahmatullah Allah SWT sekalian, ada waktu kita betul itu orang tak nak dengar. Paksa time itu pun tak benar. Jadi ada ketika kita kena mundur. Mundur itu bukan tu yang patah balik tidak. Dalam lima ada kisah macam mana Nabi berundur, teknik Nabi berundur. Pun Nabi ada ajak pula tak nanti syurah. Kalau kita berundur ni kita baca sekali. Tapi Nabi nak ajak, ada ketika kita kena slow, ada ketika kita kena ke depan, ada ketika seorang kita kena depan. Nabi Muhammad SAW bila bercakap tentang mundur, kata sahabat-sahabat dia, naik kubat di tengkuk baginda. Maknanya Nabi itu tengah tekan bila bercakap. Ada ketika Nabi lembut bila bercakap. Ada sahabat-sahabat Nabi ada yang lembut, ada yang keras. Nabi pun tak kata, ada keras sangat, cuba lembut sikit. Hanya lembut sangat, cuba keras sikit. Sebab Nabi tahu semua itu menurut kesesuaian ketika Nabi berdakwah. Sayyidina Ali kalau bercakap suaranya seolah-olah Ali ni sedang bertiup. Lembut. Lembut. Assalamualaikum semua. Lembut. Sayyidina Umar pula bila berdakwah, pedang tak pernah lengkap daripada tangan dia. Agak tak lembut lah. Dah. Nabi pun pandai tolak. Bila duduk kau orang Majusi ke kerah. Nabi tak tolak Sayyidina Ali. Semua orang Majusi pun kau tolak. Oh, jadi Nabi tolak apa? Saya tolak pedang. Itu di sini nak cerita sebesar Islam. Orang Yusuf kita tengok saya tolak pedang-pedang. Okey, dia tengok kita tengok juga. Semua dua orang. Sahabat Nabi ada orang bila suaf tak akan. Sahabat-sahabat Nabi dia buat apa? Dia pegang-pegang. Tolak. Sina Umar tak tolak. Tengok ada orang bila tak pedang. Orang tak semayang. Tak pedang saya tolak. Semua dua orang. Nabi tak kata apa? Keras kan? Dah. Bersesuaian. Mengikut keadaan yang tepat. Nah, sebab tu kita tahu kita jadi berdakwah ni berbeza untuk semua orang. Kita tak boleh bagi teknik sama. Cakap dengan anak berbeza, cakap dengan mak bapak berbeza, cakap dengan kawan-kawan berbeza. Tak boleh kita kata kalau aku cakap dengan anak pun jadi, dengan anak Allah pun cakap ni. No, tak sama. Tuan-tuan, tak sama. Sama macam orang cakap kita faham lah misalnya nak ubah pikirannya supaya kita faham kita sudut salah. Dalam dunia ni dia ada dua hukum berikut. Satu syarak, yakni hukum Allah SWT. Warak, satu lagi. Warak ni mengikut kesesuaian. Walaupun pada syarak betul-betul, tapi kita tengok kesesuaian. Sesuai kita dengan Tuhan. Pada tak kita dengar ada para sesuai mungkin dia sebut. Dan pada dia cakap tu tak salah. Tapi tak korek, tak cerita habis. Mungkin kita pernah dengar dan benda ni tak salah. Saya tak kata salah lah. Benda ni memang tak salah. Betul-betul je. Tapi tak korek habis. Dia kata apa? Seorang bapa, seorang mak boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak boleh tentu boleh jaga bapa atau mak seorang. Nak dengar? Dia cakap itu betul ke sama? Betul ya kan? Wajib kita jaga bapa kita. Jadi kewajiban. Bukan nak ikut asa atau ikut syarat betul. Tapi saya tanya tengah. Anak-anak, dia jalan anak cawan ayam buah, kita boleh marah. Anak ni, kita buah ayam, anak dalam kerupuk jatuh rupa. Boleh marah tak? Boleh, anak kan? Kita buah ayam, bapak langgar, bapak dah tua, anak dalam kerupuk bersifat jatuh. Boleh marah? Ya. Marah. Bapak. Anak, main-main kita masuk ke rumah, bapak tak kencing, tak. Suruh, air kencing tu anak habis, lantai. Boleh marah? Dah cakap lah, kenapa kecil? Dah kata lah masuk tangan. Bapak kalau dah tahu sakit, tiba dia keluar kecil atas lantai, dia maaf lah. Dia pada sudut warak dia menang. Tapi susah seorang anak-anak nak jaga mak bapak daripada mak bapak dia berseorang anak. Tapi apa yang orang lain step-step salah sebut tak salah. Cuma tak tahu yang ini. Kena faham keadaan orang yang ada kepada tersebut. Dia menang. Nah, jadi bila cakap sesuatu perkara, tanya pada hukum syarak, tanya kepada hukum haram. Selagi usia besar, saya tanya kepada orang. Walaupun syaratnya betul, tapi hatta Nabi sendiri, apa yang Nabi sampaikan itu betul. Tapi itu kesesuaian yang berusaha.
Nah, dalam waktu 10 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Thaif, baginda menemui semua pemimpin kaum dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Namun semuanya menolak dan mengusir baginda. Bahkan tak cukup dia tolak, mereka hasut pula kaum-kaum mereka yang lain untuk menghati dan juga menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab macam tu sekali benci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi buang azan kan? Azan lapan itu mengasahi baginda. Ketika Rasulullah SAW berjalan pulang menuju ke Mekah, penduduk Taif mengikut baginda. Tak suka semua kan? Tak cukup dengan itu, ikut Nabi, menghardik Nabi, memumpat dan juga mencemuk. Malah ada sekelompok yang berdiri berjajar di pinggir jalan, tunggu tepi jalan, tinggi di sisi mereka ni. Bunyi anak barak kat Nabi, duduk sebaris di jalan, dia lempak dengan batu dan Nabi suka. Sepanjang Nabi punya perjalanan, melemparkan Nabi dengan batu dan mengincis dengan tengkorakan-tengkorakan yang keji. Sampai ke tahap Nabi ketika berjalan, bila dia lemparkan dengan batu, darah Nabi mengalir masuk ke dalam kasut Nabi. Nak punya apa lah Nabi ini. Sampai macam itu diperlakukan oleh penduduk-penduduk Taif. Zaid bin Harithah yang datang ikut dengan Nabi, dia usaha melindungi Nabi, tahan batu-batu ini. Luka dan berdakwah juga kepada sebatan Nabi Nabi Muhammad SAW. Mengapa benda macam ini berlaku? Nak bagi tahu, nak share ke Tuhan dengan kita, dakwah Nabi Muhammad SAW tak mudah. Allah boleh sebabkan tak batu-batu kasih dia kan? Allah sembuhkan faidu jadi maka jadilah. Boleh dia cakap-cakap batu tu Allah kata stop, dia pergi dia patah balik. Allah ada masalah tak? Ada. Masih kau Allah tak buat? Adakah semua Allah tak sayangkan Nabi? Ya. Nak tunjuk kat kita tuan-tuan, Islam tak nak sampai kat kita hari ini susah. Dia bermula dari kesusahan, bukan kemudahan. Nabi sendiri, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling disayangi pun lalu macam-macam. Kita kadang-kadang boleh berjemur sikit, orang kena berit sikit, kita dah rasa sakit lah. Rasa kami pernah dalam dunia mengajak orang nak berita. Saya pernah mengajak kat masjid itu kan. Tapi sudah berpindah itu kan. Lagi pun tak berpindah, ini orang tak kenal pun. Mengajak ke surau, orang datang nak berat. Kalau saya fikir, apa aku datang pun nama orang ya. Kita kena fikir, mungkin ada nama orang tu, surah tu yang bakal, mungkin dengan nama orang tu yang bakal jadi saksi saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, Rasulullah SAW sebut apa? Kulukul Qura'in, kulukul Masyidul Arabiyyati. Setiap orang tu adalah pemimpin dan setiap orang tu akan dipersoalkan tentang perkara yang dia bilang. Each one of you is a leader, each one of you will be questioned about what they have been in your past life. Lepas insyaAllah, putih ini dia diri. Itu Allah akan tanya, kau ada ilmu, apa kau buat? Waktu orang tanya ilmu, apa kau buat? Adakah disebabkan keilmuan kita, ilmu ada nama orangnya, aku tak nak pilih tempatnya. Semua tu Allah SWT bersosakan satu hari. Waktu tu depan Allah SWT tak boleh. Apa orang nak jawab, waktu tu kebenaran saja yang akan keluar mulut dan juga tubuh pada ni. Nabi dicampur, waktu perang, nanti pun ada mana sampai patah bagi baginda. Allah boleh stopkan manah tu, sebab Allah nak buat. Sebab nak beritahu, penat ni dakwah Nabi sampai kat kita. Sampai kat kita hari ni, kita akan Islam tu sambil-sambil bantu kita pergi tangga. Maksud Islam secara keseluruhan yang baik. Ya ayyuhallazina amanu fisi kita wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum amanu. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah engkau ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya dia merupakan musuh umum yang nyata. Jadi mana saya bisa tadi? Fattakullah mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampu mana kamu. Selagi mana kita mampu buat, kita buat. Kalau rasa tak mampu, kita rehat saja. Kau kan betul eh? Rehat saja. Lepas tu kita sama lagi. Nak rehat tu betul eh? Buat kata sahabat saya, mampu dah saya berjumpa. Nak rehat tu betul bila? Bila lagi. Itu insyaAllah rehat. Sekarang boleh rehat saya, saya sambung lagi. Dan
ya, saya kita sama-sama. Insya Allah kita sudahi dengan doa, semoga kita mendapatkan manfaat.